Assalamualaikum. Setelah puas kami berkodak-kodak di kawasan Negari Seribu Rumah Gadang, kami melanjutkan perjalanan kami nan masih di Kota Baru. Ada sebuah jembatan kuning peninggalan tempo dulu kalau ambo ndak salah mancaliak dari bantuannya. Menurut pendapat ambo, iko objek nan rancak untuk dikunjungi pengunjung untuk berkodak-kodak di jembatan kuning ko. Jembatannya bisa dilalui jo sepeda motor. Jadi kami waktu mambiak foto-foto harus sabar seketek. Dek karano tiok sebanta ado sepeda motor nan liwek. Tapi ndak bagaya do awak santai saja. Menurut informasi, jembatan Kuniangko menghubungkan Nagari Kota Baru jo Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu. Jembatan nan paliang gadang nan melintasi Sungai Batang Bangko. Oke guys. Ko iolai suko jo video ko. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe yo. Dan jangan lupa juga ditekan lonceng tu ha. Untuk mendapatkan video-video nan terbaru nan terupdate dari ambo. Okey. Okey, terima kasih banyak. Salamai. Menonton videonya sampai selesai yo. Jangan di skip lo lei. Okey. Okey. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye.